Ya, Sobat YouTube, halo. Sobat proyek, Sobat kereta cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berada di timur ya, pemasangan box feeder. Dan sudah selesai pemasangan box feeder yang ke-341. Dan saat ini lagi persiapan pemasangan box feeder yang ke-342. Ya, dengan terpasangnya box feeder yang ke-341 ini berarti tersisa dua lagi ya untuk dipasang ke arah stasiun Tegal Luar dan tersambung dengan continuous beam di mana saya berada saat ini. Nih, continuous beam. Ini melintas di atas Sungai Cinambo ya. Jadi 342 kemudian 343. Namun diperkirakan untuk 342 bisa dipasang sore hari ini, sementara 343 ini akan ada seremoninya. Dan insya Allah kalau tidak salah saya atau bersama YouTuber Kereta Cepat Bandung Raya mendapat undangan untuk acara seremoni di sini, Sobat YouTube. Pemasangan box feeder yang ke-343. Alhamdulillah ya, Sobat YouTube. Box feeder ke-341 sudah terpasang ya. Tadi memang tidak keburu liputannya, namun masih sempat tadi ada pembenahan bagian bawah daripada box feeder ya, yang nyambung ke pier head ya atau ke pilar. Ini sudah beres juga, dan sebagaimana target untuk ke timur ini box feeder yang ke-343 berarti masih dua box feeder lagi, dan diperkirakan sore ini juga box feeder yang ke-342 akan dipasang di sini, Sobat YouTube. Perkiraan saya tadi ke barat, jadi satu ke barat, satu ke timur, tapi ternyata tetap seperti biasa ya. Kalau ke barat dulu biasanya dua box ke barat, satu box ke timur. Namun untuk kali ini mengingat tinggal dua box feeder untuk ke timur ini, maka sebentar sore menurut para pekerja ini akan dilanjut pemasangan box feeder yang kedua, yaitu 341. Kecuali untuk yang box feeder ke-343 atau box feeder terakhir, kemungkinannya ada seremoni. Dan kalau tidak salah ada undangan juga untuk YouTuber Kereta Cepat Bandung Raya untuk meliput. Oke ya, Sobat YouTube. Sebagaimana sering disampaikan bahwa box feeder terakhir yang ke-343 akan tersambung dengan continuous beam, dan inilah continuous beam. Ini berada di melintas di atas Sungai Cinambo. Ini ke arah stasiun Tegal Luar, di sana ya nampak jembatan itu merupakan overpass pengganti jalan warga. Untuk ke sini ya, jadi pengganti jalan warga disediakan oleh KCIC, karena sebelumnya
itu langsung melintas di sana jalannya sebelum ada jalur trek kereta cepat Jakarta-Bandung. Begitu Sobat YouTube, terima kasih yang masih monitor KD Channel terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jangan lupa like, subscribe, komentar, masukan, kritikan, saran demi perbaikan. Jika ada salah-salah kata, kiranya dapat dimaafkan. Mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan Sobat YouTube semuanya. Jika ada keterangan yang salah terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, mohon kiranya meninggalkan komentar. Saya Kusnul Jola dari kawasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.